Oke, sebelum kita masuk ke videonya, untuk teman-teman yang ingin top up, jangan lupa top up di Lapak Huda, karena ini tempat top up yang dijamin murah, terpercaya, dan prosesnya itu jangan diragukan lagi, itu cepet pakai banget, itu gua jamin teman-teman. Nah, di sini gua bakal coba top up Black Clover. Seperti biasa kita pilih gamenya, gampang banget, kita pilih lagi ingin top up yang mana. Kalau gua pribadi, gua bakal top up di bagian Battle Pass, yang dimana Battle Pass ini paling termurah yang pernah gua temuin, yaitu cuma 150.000 aja. Pertama, masukin ID, gampang banget, masukkan nomor WhatsApp seperti biasa, dan kode ya jangan lupa Robi Chip teman-teman. Untuk via pembayaran ya, gue biasanya gunakan via bank karena via bank ini tidak ada biaya pajaknya. Kalau kiris itu ada wallet juga, dan juga di bagian bawah-bawahnya juga nih ada biaya layanannya. Khusus bank itu nggak ada. Jadi gue pribadi saranin pakai via bank aja. Dan setelah itu klik aja konfirmasi pesanan, dicek lagi nomor WhatsAppnya, user ID-nya cocok, kita klik aja beli sekarang. Mudah banget kan teman-teman? Tunggu apa lagi? Untuk teman-teman yang ingin top up, jangan lupa top up ya di Lapak Huda. Ya, jumpa lagi sama gue Robi Ciptama. Oke, di video kali ini gue pengen bahas untuk formasi line up mono warna biru, yang dimana seriusan ini ternyata mono warna biru baik banget, apalagi kalau seandainya ada Zora, ada William, ada Noelle, dan ada Lucky-nya. Nah, untuk Lucky ini dia masuk ke banner yang sekarang, di banner season 6. Kalau seandainya kalian pengen main mono warna biru, worth it banget kalian ambil sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih, ada Lucky, ada Noelle, ada Zora, ada William. Ini seriusan meta parah sih. Meta parah, kita bakal lihat nih di sini nih. EXO namanya ya, di sini EXO yang kita lihat sekarang, dan musuhnya ini namanya nama Jepang kan teman-teman. Nah, kayak gini nih. Ini seriusan sih, ini baik banget, dan gua suka banget sama Noelle-nya. Ternyata Noelle ini OP juga loh teman-teman. Ditambah juga Zora sih. Zora kan counter attack-nya ini nih yang counter damage ya sebutannya ya. Itu counter damage-nya bener-bener nyebelin loh dari Zora ini. Seriusan, ini gue baru tahu area ternyata tuh. Tuh area ada semua ya untuk counter damage-nya tuh teman-teman, bisa dilihat. Seriusan, gue baru tahu kok di bagian situ. Dan gue gak tahu syaratnya apa, wajib bintang 5 kah atau wajib ada card-nya. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng aja di next video ya. Di sini kita lihat dulu untuk formasi lineup-nya. Tuh, lihat itu. Untuk Lucky-nya langsung hilang gak tuh teman-teman? Parah gak tuh? Parah gak sih? Parah banget sih ini Zora. Edan banget, tapi di sini tetap menang musuhnya teman-teman ya. Kita lihat nih. Diakibatkan dari counter-counter aja dong. Lihat tuh, counter-counter sakit banget. Dan Noelle juga ini ternyata OP banget. Ini kayak calon-calon gua ambil ke Noelle ini nih. Lihat di sini untuk siapa namanya ini? Merelona. Merelona kok pakai baju kayak gitu sih? Aneh banget. Enggak apa-apa deh. Oke, kita lihat ya. Iya, Merelona ultimate langsung, dan kita lihat damage-nya berapa? 73k nganggur, kena anjir, udah mau mati aja. Kita lihat di sini, Fugaliannya skill berapa? Skill 2. Iya, dia langsung ke Zora ya, karena di sini benar-benar Zora nyebelin banget. 22k udah mau mati juga, buset. Wow, parah sih ini. Ya, skill gabungan. Oke, Zora 1 2 3. Oke, mati. Dan ternyata skill gabungannya bisa nge-stun. Tapi kayak skill gabungan nge-stunnya dari William deh. Kayaknya ya. Oke, kita lihat lagi di sini, tapi menang sih dia tuh. Awalnya peluang menang itu sedikit, dan ternyata peluangnya jadi besar, teman-teman. Oke, di sini Lucky hidup nih, dan di sini dia menggunakan Carlot, tidak menggunakan Noelle. Kita coba lihat nih. Ya, skill ultimate dari Yuno. Oh, dia langsung nge-silent dari hero Zoranya ya. Karena Zora seriusan PR banget. Ya, skill ultimate langsung, skill counter attack, yang dimana di sini Lucky kalau seandainya dia menerima skill counter attack kayak gini bisa mendapatkan damage tambahan gitu teman-teman. Jadi emang cocok juga dikombinasi kayak gini. Developernya pinter banget sih bikin hero, sumpah. Yap, kita lihat. Iya, karena silent juga William ya. Oke, Lucky musuh jalan. Oh, Zora dulu, Zora. Iya, Lucky juga jalan. Kita lihat nih damage-nya. Langsung ultimate ke Asta pasti ya dong. Langsung hilang Astanya dong. Nah, di situ juga waktu dia ultimate dia bisa mendapatkan ini nih, speed ya, mob speednya. Oh, ternyata mob speednya beda dong. Oh, beda tuh, jadi 2 biji mob speednya. Buset, parah. Oh, langsung menyerah dia dong. Langsung menyerah musuhnya dong, buset. Buset dah. Oke, di sini kita lihat lagi, di sini dia pakai kayak tadi Noel, tapi bedanya lawan mode warna hijau nih, blue vs hijau, teman-teman. Yap. Kita lihat di sini ultimate pastinya real. Gua nggak tau real. Oh, ini real hijau nih. Real hijau pasti skill 2, nggak mungkin skill ultimate. Skill 2. Ayo real, skill 2 real. Oh, skill gabungan ternyata teman-teman. Dia nge-skill gabungan biar bisa ngeblok
HP apa ngeblok ngeblok heal gitu di hero Noelnya dong. Oke, siap siap. Yuna ultimate pasti dong, biar ada ini skill apa kayak anti damage gitu. Nah ini nih tuh, jadi anti damage ya dari Yunonya. Vanessa skill 2, Vanessa lagi Mimosa ya, Yami skill gabungan kah? Kayaknya skill gabungan sih ya aura-auranya. Iya skill gabungan bener kan ya? Dia bahasa skill gabungan teman-teman ya. Nih, lo dia skill gabungan kan. Jadi emang fix skill gabungannya ini nih yang bener-bener PR. Untuk Zora pasti skill 2, aktifkan counter attack timnya. Oh enggak dong, ternyata ultimate. Oh dia langsung ultimate ke William aja dong. Oke, jadi di sini William enggak mungkin di attack sih. Oke. Jalan lagi untuk hero Lucky ya, kita lihat di sini dia ultimate siapa. Oh udah jalan, ultimate siapa tadi dia? Oh Mimosa. Di sini ada paralysnya 2, tapi paralys ini seriusan sakit banget loh paralys. Percaya nggak kalian nih? Kita lihat ya paralysnya ini langsung meledak nih. Waktu si Mimosa jalan kita lihat. Waktu Mimosa jalan kita lihat di sini. Oh laknya jalan lagi karena tadi habis ultimate. Sakit banget. Di sini ada 3 teman-teman. Apakah langsung hilang di sini Mimosa? Kita lihat aja Mimosanya. Kita lihat aja Mimosanya. Iya, kena counter attack deh. Iya. You know, langsung mati buset. Langsung sekarat tuh. Itu sakit banget sih. Entah kenapa the buffer tipe paralysis ini paling sakit paralysis lu, seriusan. Parah sih, ini menang. Ini musuh pasti menang, gue jamin dong. Orang dia masih ada luck lagi. Jadi emang kayaknya di sini luck is the best juga sih untuk paralysisnya. Sakit banget. Aduh, Yuno ini mati dong Yunonya. Oh, mono warna hijau ternyata terkepar-kepar, teman-teman. Melawan mono warna biru, sumpah mono warna biru sakit banget, OP banget. Nah ini yang tadi nih, kita lihat lagi apakah bakal kalah lagi deh teman-teman. Kita lihat, iya kena counter tap. Lo semati lo tuh sih, buset. Oi, Julius ngestun Zora dia. Langsung hilang Juliusnya, gila. Zora di damage terus. Pokoknya Zora wajib mati nih. Waduh, mati lagi nenek penyihir. Iya menang lagi warna biru di sini ya. Waduh, di sini emang Zora sih tapi kayaknya yang paling berpengaruh banget di mono warna birunya ya. Zora dan juga William menurut gua pribadi ya. Jadi untuk kalian nanti di next banner Zora dan William kayak wajib kalian ambil sih. Dan kayaknya ini aja videonya untuk pereview sedikit untuk mono warna birunya teman-teman. Kurang lebih seperti itu, formasi line up seperti ini. Dan untuk kalian yang pengen gacha boleh deh gacha di season 6 ini, terutama yang tabungannya banyak pakai banget. Tapi kalau gua pribadi kayaknya sih gue belum berani ambil dia. Jadi nanti gue ambil Zoranya aja kalau gue pribadi ya. Zora gue ambil, William gue ambil. Mungkin kayak gitu, tapi untuk luck gue belum berani sih teman-teman ya. Oke, dan ini videonya. Kalau teman-teman suka dengan video ini bisa like dan subscribe. Dan kalau teman-teman udah klik dan saran untuk gue bisa bantu komen di kolom komentar. See you. Thank you.